Kembali lagi bersama kami Les Baca Tulis Anemon Indonesia. Perkenalkan, nama saya Miss Ani. Selama beberapa menit ke depan, kami akan memberikan informasi menarik mengenai perayaan Grand Opening di salah satu outlet cabang kami. Nah, hari ini saya sedang berada di Grand Opening Anemon Lovina yang berada di wilayah Kelurahan Kalibubuk Buleleng. Anemon Lovina ini merupakan outlet yang ke-123 dari total 135 outlet Anemon di seluruh Indonesia. Nah, apa saja sih kegiatan kami hari ini? Yuk ikuti kami. Nah, kebetulan hari ini ada ownernya juga. Yuk kita ngobrol-ngobrol sebentar. Halo Miss Apri. Boleh kita ngobrol-ngobrol sebentar? Sini Miss ya. Iya. Boleh perkenalkan nama lengkapnya Miss Apri siapa? Nama saya Niko Mangtri Apriastini, panggilannya Miss Apri. Ya. Bagaimana Miss Apri perasaannya setelah Grand Opening Anemon Lovina hari ini? Perasaannya happy banget, bahagia, bersyukur banget. Akhirnya Anemon Lovina lahir juga hari ini tanggal 7 Maret 2020. Iya. Nah, mengapa Miss Apri memilih membuka franchise Anemon? Kenapa? Karena saya sudah tahu sepak terjangnya Anemon ya, terutama di Bali. Akhirnya kenapa tidak? Saya coba buka satu karena saya sudah tahu Anemon ini berkompetensi, kemudian bersertifikasi untuk membuat les baca tulis. Nah, hari ini boleh dijelaskan Miss, fasilitas apa saja yang ada di Anemon Lovina? Oke, kita mulai dari depan aja ya. Yeah. Ya, yang pasti Anemon Lovina punya tempat parkir yang aman karena jangkauan dari jalan rayanya jauh. Kemudian orang tua nggak usah khawatir panas ataupun hujan karena ada kanopinya. Tempat parkirnya luas ya, seperti yang terlihat. Iya Miss. Untuk alamat lengkapnya atau juga dekat dengan bangunan apa Anemon Lovina ini Miss? Anemon Lovina beralamat di Jalan Seririt Singaraja kilometer 11 di pinggir jalan di pusat desa Kalibubuk Lovina. Kemudian sangat strategis ya, jadi sedikit lagi aja udah ketemu Pantai Lovina. Kemudian di sini pusatnya perbelanjaan, pusat wisata, bahkan ada SD juga banyak di sana. Fasilitas yang lain ada apa saja, Miss? Ya, ini karena kita masuk nih, ada front office-nya, ya bisa dilihat sendiri, nyaman sekali. Kemudian full AC, jadi sejuk. Ada dispenser, jika memang anak-anak mau minum, kehausan atau orang tua menunggu, silahkan. Kemudian tempat tunggu, yang kursinya juga banyak dan nyaman. Iya, sangat nyaman sekali ya. Ada AC-nya, ya. Sejuk, jadi banyak kursi untuk orang tua menunggu juga. Ada apa lagi Miss selain front office? Kita ke dalam aja yuk. Oh iya. Nah, ini ruang servis guru. Jadi di sini tempatnya guru-guru untuk meletakkan barangnya, ada locker, ada tempatnya modul-modul. Kemudian nah ini ruang kelas kita. Ayo masuk. Bisa dilihat sendiri ruang kelasnya luas, nyaman. Full AC juga, bersih, jadi anak-anak tidak akan terganggu untuk belajar, suasana belajar jadi nyaman dan tenang. Ya, selain di kelas di sini, ada kelas di mana lagi, Miss? Anemon Lovina ini punya dua kelas, jadi ini kelas kita sebut sih kelas A, yuk kita ke kelas B, yuk. Sebelum kelas, kita ketemu toilet dulu ya. Iya. Toiletnya juga bersih.
Nah, halo, ini kelas B, sama luas, nyaman, sejuk, bersih, colorful, jadi suasana belajar sangat menyenangkan. Kemudian perkenalkan dulu, ada miss-miss saya yang kece-kece nih. Yang ini adalah Miss Widya. Yang itu Miss Ria. Satu lagi Miss Herma. Nah, tiga miss ini, dua guru, satu koordinator, sangat ramah, ceria, dan sangat berpengalaman untuk menghadapi anak-anak, dan tentunya sudah berkompetensi. Ayo ya Bunda, jangan ragu, ajak anaknya untuk les baca tulis di Anemon Lovina. Kita juga punya promo loh, yaitu beasiswa 100 juta dan HP. Jadi jangan ragu, ajak anaknya les di Anemon, karena Anemon, edukasi terpercaya Indonesia. Demikian Ayah Bunda kegiatan kami hari ini. Ayo daftarkan putra-putrinya untuk les di Anemon Lovina. Jangan lupa like dan komen. Jika ada yang belum subscribe, bisa klik tombol di bawah ini. Jika ada yang ingin menonton video kami sebelumnya, bisa klik tombol di sebelah kanan saya. Terima kasih, sampai jumpa.